di lokasi kita semua pembayaran itu non cash. Jadi kalau pengunjung yang bayar cash itu dibayarkan ke agen Brizzy. Jadi saldo dari agen Brizzy nanti yang diinputkan kepada mesin edisi kita. Jadi pengunjung tidak ada yang membayar cash langsung kepada operator kita. Jadi untuk pungutan liar yang terjadi itu bisa kita pastikan tidak terjadi di lokasi kita.